barang-barangmu diamankan ini juga ngomong. Iya makanya iki ngene kabis. Karo gas lho mau mau iki. Ini. Udah dimatiin listrik, udah dimatiin. Bisa kita ketahuan habisnya. Cabang-cabang semua, manggil semua tuh datang dan apinya itu udah mulai gede dan akhirnya, tapi petugas damkar itu nggak lama datang. Nah, saking paniknya di apa packing-packingan laundry aja dikeluarin semua. Udah keluarin semua apinya bang? Sama warga-warga juga ikut bantu sih. Ikut bantu ya bang? Ya karena ngamanin pertama gas, takutnya ntar gambar, gas keluar, akhirnya keluar semua. Dan sampai itu alhamdulillah apa ada sih daya. Jadi waktu kejadian laporan terima pukul 00.38 WIB unit berangkat dari Mako lalu dari sektor Bekasi Utara, sektor Medan Satria itu kurang lebih ada 6 unit. Laporan terima 00.38 unit berangkat pukul 00.39 tiba di TKP atau TKK tempat kejadian kebakaran 00.45, jadi kurang lebih 6 menit sampai di kejadian. Tempat kejadian selesai penanganan pukul 01.15. Laporan atas nama Bapak Daud, mungkin warga ini. Kronologi api muncul pukul 00.15 dari ini investigasi sementara ya. Yeah, dari siap. Ruko roti kupi. Korsleting listrik lalu menyambar ketiga ruko di sebelahnya. Lokasi kejadian Lele Raya 0738, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan.